Jakarta masih di Jawa Barat hari ini. Derasnya arus sungai Ciasem di Subang menyebabkan sebuah jembatan gantung rusak. Kondisi itu menyebabkan roda perekonomian warga sempat terganggu. Jembatan gantung Meperigi di Desa Jati Baru yang menghubungkan dengan Dusun Hambaro, Kecamatan Ciasem, Subang, rusak. Ironisnya, meskipun kondisi jembatan rusak parah dan sudah dipasang tanda peringatan agar tidak dilintasi, warga masih menggunakannya. Karena jembatan ini merupakan satu-satunya akses jalan terdekat menuju desa lain. Menurut warga, rusaknya jembatan gantung itu disebabkan tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur daerah ini sehingga sungai Ciasem meluap. Agar kembali bisa dilintasi, kini jembatan tersebut langsung diperbaiki warga secara swadaya. Dan, ngagep bro, jembatan. Jembatan mana kemana ini, menghubungkan mana kemana ini? Oh, Jati Baru, Jati Roke ke Hambaro. Kenapa ini Pak rusaknya Pak, dihantam banjir? Ya dihantam banjir seminggu, nggak bisa dilewati, hancur jembatannya. Warga hanya berharap Pemkab Subang segera turun tangan untuk segera memperbaiki jembatan ini. Pasalnya, jembatan merupakan satu-satunya akses jalan terdekat untuk memperlancar roda perekonomian warga.